Masyarakat Jakarta Utara tengah berkonsentrasi rembuk warga terkait proses musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang untuk tahun 2020 mendatang. Saat ini proses tersebut tengah bergulir di tingkat rukun warga di setiap kelurahan. Wakil Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengatakan rembuk tingkat RW bergulir selama tahun 2019, menampung segala usulan rencana pembangunan dari tingkat masyarakat terendah. Periode ini, rembuk RW berjalan sesuai periode 1 bulan. Akhir Januari selesai, lalu lanjutnya usulan dibahas di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kota. Ungkap Ali saat ditemui usai menghadiri rembuk RW di Kelurahan Sunterjaya, Tanjung Priok, Selasa 15 Januari 2019. Dia juga memastikan agar proses penginputan usulan tersebut tepat sesuai ketentuan, tidak terjadi kesalahan penginputan data, serta tidak mengusulkan rencana pembangunan yang tidak perlu dianggarkan dan tidak bisa dianggarkan. Diketahui, lingkungan RW 09 Kelurahan Sunterjaya telah meraih sejumlah penghargaan bergengsi, antara lain juara 3 Taman Hati Pembinaan Kesejahteraan Keluarga tingkat provinsi dan mendapat penghargaan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan terkait pemeliharaan Kantipmas. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.